Ya. Mama, cobain, Mah. Mama udah cobain. Mama gantiin aku. Aku mau mandi. Enak ya, semuanya. Tentunya suaminya bukan mamanya udah bosen ya. Wah, aku tuh mau diet, kamu tuh menggoda aku dengan makan-makanan gini tuh enak semua. Mama mau pulang. Wah, lihat makanan guys. Assalamualaikum Kak Gigi, ya Allah, apa baru mandi? Di aroma udah kecium nih dari dalam. Emang udah makan? Kalau dilihat dari perut lu sih udah makan deh. Belum. Kata sekolah supply gratis. Cepetan, dibentak. Rumbal merah. Jangan lupa. Sekali-sekali kalau neneknya datang kan boleh. Ini baso. Si itu. Baso gali. Saya yang bikin cemilan apa kek? Kalian cintanya mau bikin cemilan apa? Donat. Yaudah, ayo bantuin. Nggak usah bapak suruh bantuin. Yaudah, kita bagi tugas. Kamu meracik di awal, pas goreng nyemplungin aku, ya? Yes. Oke guys, jadi karena suami aku minta dan anak pertamaku dan anak keduaku minta aku bikinin donat. Kalau bikin donat tuh semuanya aku ada barangnya di rumah. Nah, karena kan bikin donat itu sebenarnya tricky. Jadi kalau misalnya takarannya itu nggak pas, itu bisa jadi bantat. Tapi kali ini aku yakin ini pasti bakal enak banget. Semuanya pasti bakal suka. Karena kue enak pasti pakai blueband. Jadi bahan-bahannya ini ada tepung terigu, ada gula, terus ada kentang. Jadi aku bikinnya donat kentang hari ini. Ada susu cair. Terus ini telur, kuning telur, susu bubuk, garam. Nah ini aku pakai blue band yang udah dicairin. Terus ada juga ragi. Terus nanti aku pakai topping-toppingnya juga ada. Jadi pertama-tama, ini kita campurin dulu, ini kita shift dulu. Kita ayak dulu tepungnya. Nanti kalau ada yang mau ngikutin, sesuai sama resep yang udah aku kasih ya. Ini kita ayak. Terus kita masukin raginya, terus susu bubuk. Sebenarnya bikin donat tuh bisa gampang. Jadi kalau misalnya aku biasanya tuh bikin donat banyak, gak usah digoreng, kita masukin ke freezer. Jadi nanti anytime bisa digoreng. Jadi kentangnya ini dikukus terus dibejek-bejek. Terus kita masukin kayak gini. Terus susu dan juga kuning telur. Nih kalau aku biasanya ini pakai ini dulu sedikit, nanti baru pakai tangan. Tuh. Diputer ke tengah. Lihat kan, nih aku bikin donat kentang sendiri di rumah kayak gini tuh sebenarnya gampang banget. Jadi, aku selalu kalau misalnya mau bikin kue buat anak, buat keluarga di rumah, aku selalu pakainya blue band nih. Jadi kalau misalnya pakainya blue band cake and cookies itu harumnya tuh khas banget. Terus ada aroma butternya, jadi bikin kue buatan aku tuh jadi enak banget. Jadi yuk bikin kue, karena dengan blue band semua jadi mudah. Sebenarnya bisa bikin kue tuh apa aja. Buat bikin cemilan anak-anak di rumah tuh bisa. Bikin cookies, kue-kue kering itu bisa semuanya pakai blue band. Awalnya tuh emang agak susah, tapi ntar lama-lama dia jadi berkumpul menjadi satu. Jadi harus sabar. Nah kalau udah nggak nempel nih kayak gini, sekarang kita masukin blue band-nya tuh di tengah-tengah. Nih, ini blue band yang sudah dicairkan. Cuuut gitu. Ini kita masukin ke dalam tengah-tengahnya. Uch, pelan-pelan ya. Oh ya, sekalian juga kita masukin garamnya ya. Nah, ini kita iniin sampai rata semuanya. Ini udah, kalau adonannya udah elastis kayak gini nih, tuh. Nah, ini kita masukin lagi ke tempat yang tadi. Kita tutup pakai kain yang basah. Kita diemin selama 10 menit. Nah, habis itu tinggal siap cetak. Tuh ya. Jadi ini udah aku diemin, aku bagi dua, sedikit-sedikit kita bikin.
ini, kalau udah kayak gini nanti kita diemin. Kita tunggu sampai dia nanti jadi size-nya jadi 2 kali lipat. Oke, guys. Jadi kalau misalnya udah agak ngembang lagi, udah digiemin, sekarang jadinya kayak gini. Ini karena aku pakai cetakan, jadi hasilnya bagus nih kayak gini. Ini pasti empuk. Harumnya udah kecium. Nih, Rafathar pasti suka. Papanya juga pasti suka. Tinggal nanti aku goreng dulu. Ini aku udah siap ini. Minyaknya udah lagi aku panasin. Terus abis nanti udah mateng, udah digoreng, aku tambahin topping coklat butir dari Blue Band. Oke, sekarang kita mau goreng nih, udah panas ya. Sayang, ini aku udah lagi goreng nih. Bantuin dong. Yang belum langsung dimakan, aku masukin ke freezer dulu. Oke, udah mateng nih. Warnanya sudah kecoklatan tuh. Aku biasanya taruh di atas tisu supaya tidak terlalu berminyak dulu. Tinggal nunggu Raffi, kita mau kasih topping. Nah, sayang, ayo bantuin. Tadi, kok datang dua? Iya, kan satu Rafathar, Raffi, adiknya Rafathar siapa namanya? King. King. Raja. Raja Sultan. Dia mau punya adik namanya King Raja Sultan. Tapi sayang nanti sama adiknya. Sayang. Nanti mau masak buat adiknya. Karena aku mau pakai top, aku mau kasih topping coklat butir Blue Band buat Rafathar sama Raffi. Jadi ini caranya, kalau aku biasanya aku olesin dulu Blue Band yang serbaguna di atasnya nih, kayak gini nih. Tunggu AA. Nih caranya gini. Kita olesin dulu Blue Band di atasnya nih. Karena lagi masih panas langsung meleleh, guys. Terus aku kasih taburan coklat butir, tapi aku sukanya pakainya gini biar rata. Oke. Sekarang A yang bikin sama papa. Ayo, kan kita bikin topping sendiri ya. Astagfirullahaladzim. Enak itu? Iya. Suka nyolekin Blue Band? Iya. Enak? Ini ya? Ya atas. Lihat ya. Yang banyak, kalau papa tuh sukanya yang banyak. A. Minta dong. A tuh suka banget sama Blue Band. Untung ini buat, kalau buat dijual, nih donatnya nggak boleh. Karena bekas jigong AA, ini karena kita buat sekeluarga, ini pakai Blue Band. It's the best, I like it. Sayang banyak banget. Kalau aku sukanya banyak. Nih ya, sekarang lihat nih caranya. Cuk, begini. Puter. Lihat tak. 1, 2, 3, go. Sekarang AA. Oh, AA dulu, oke. Okay. Ayo AA sekarang. Terus. Panas, awas panas. Panas kan? Tinggal diginiin gampang. Oh gitu, terus? Aduh. Terus? 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 Wow, kayak semut. Sekarang kita cicipin sama-sama. Ini A yang punya A, ini punya Mama. A yang punya A. A dikit banget. Ya udah, coba tuh gimana? Ini adonannya sama toppingnya pakai Blue Band, pantes enak. Selain enak sayang, kalau pakai Blue Band itu double kebaikan. Karena margarinnya itu, kalau Blue Band itu margarinnya tuh lezat banget. Aromanya aroma butter. Terus sayang, ini coklat butir Blue Band-nya itu mengandung vitamin dan juga serat. Blue Band ini terbuat dari plant-based oil. Plant-based oil itu adalah sumber protein nabati yang baik untuk pertumbuhan anak. Dan juga mengandung free trans fat. Nah, bisa banget langsung dicek di label informasi gizinya. Mantap semua, pakai Blue Band! Oke, guys, jajaran. By the way, disclaimer, ini semua yang ada di sini sudah kita cek ya. Sudah swab antigen. Sudah swab antigen. Wah, ini lucu banget, Seng. Ada es permen karet. Ini temanya jajaran hari ini tuh yang viral-viral. Permen karet tuh gimana sih jarinya? Dia rasanya kayak permen karet. Hah? Tapi bukan dari permen karet kan? Iya, dia rasanya. Oh, rasanya dari kayak permen karet. Iya. Aku mau dong. Tapi jangan yang terlalu manis ya. Ini nih, kalau misalnya pada mau beli nih, Dapur Podogelem. Ada Instagramnya, ada nomor telepon, nanti kalau pada mau bisa. Biasa jualan di mana, Mbak? Di Muhammad Syafi sama di Depok. Oh, jadi ada dua tempat tuh kalau penasaran. Nah, ini juga nih yang viral nih, pangsit goreng legino.
Paleginonya yang mana? Oh inilah, berarti di sana nggak ada yang jualan? Ada. Wih ada Pak Jokowi lihat fotonya. Oh udah pernah ketemu. Aku tuh dari waktu itu pengen nyobain, tapi belum sempet ke sana. Kenapa namanya Palegino? Nama bapak Palegino? Sugino. Oh disebut Pale. Pale Gino. Dulu kalau nggak salah, aku pernah nonton kalau nggak salah dulu kerja di restoran, di hotel. Iya dulu kerja jadi chef di hotel. Di hotel ya? Terus sekarang masak laku. Jadi dia bukan pangsit biasa, jadi pangsitnya itu dimasak lagi sayang. Hebat. Ini di daerah mana? Cengkareng. Cengkareng Timur, nanti aku kasih juga nomor teleponnya kalau mau beli. Sekarang udah ada berapa tempat Pak? Baru satu? Dua di Klaten, satu anak. Oh ada di Klaten. Di sini cuma satu. Kalau di Jakarta cuma satu. Tapi Pak Leginonya cuma satu kan? Iya. Pak Legino. Ini Pak Legilo. Ini. Ada banana booster, ini kayak gue kenal nih. Ini dia, ini yang punya. Oh, banana booster punya sih. Kalau mau beli di mana sih? Di Via. Di Citayam, ada di GrabFood sama GoFood. Oh, ada di GrabFood, ada di? GoFood juga. Top. Ini banana booster bukan pisang goreng biasa, it's real banana nugget. Top. Rasanya juga macam-macam. Oh sama nih pakai blue band juga sama kayak aku. Aku mau coba yang rasa choco cheese. Choco cheese, banana nuggetnya atau banana bite-nya? Yang enak aja deh terserah mbaknya. Oke. Okay. Aku mau pesan satu tapi nggak jangan setengah, jangan terlalu pedes ya. Ada juga nih seblak. Aku mau seblak tapi nggak mau pakai ceker. Kamu mau sayang? Aku sih nyobain semuanya aja. Tapi nggak usah jalan terlalu pedes ya? Yep. Ini biasa jualan di mana? Jualan samping pintu masuk Plaza Indonesia. Oh. Sebelum apa? Kebun kacang. Oh di kebun kacang, nanti kalau mau, nanti pokoknya semuanya yang jualan di sini. Nanti di bawahnya ada kok nama Instagram-Instagramnya ya. Di bawahnya ada. Ayo sayang kita pesan. Makan sayang. Sayang, boleh nggak sih kalau aku? Apa? Kamu mau apa? Aku mau mandi, mau jalan. Ya udah sana mau. Dikit deh, aku tuh matan terus lihat. Wow. Ini langsung yang dibikin Pak, yang bikin Pak Legino. Ya. Pak Legino. Pak Le, sini Pak Le. Ini ceritanya apa yang membedakan apa sih kue tiaunya? Bukan, ini tuh pangsit tapi digoreng lagi, dimasak lagi sayang. Berapa ini viral banget waktu itu. Berapa tahun udah ini Pak Legino? 48 tahun. 8 tahun. Tapi ini kan waktu itu sempat ngantrinya Pak Nyomat kan? Iya. Yang di sana. Ini di mana nih? Di Cengkareng. Top, Pak Legino. Kalau Cengkareng ngantri banget. Kalau Cengkareng ngantri banget, kita tarik minta Pak Legino datang ke Andar. Aku cobain ya. Duduk. Susah pakai ini. Ah, mau ambil sendiri gitu. Ya Allah, nggak mau suapan banget sih. Coba ya. Kok bisa nggak hancur ya? Ini pancitnya bikin sendiri. Pancitnya bikin sendiri? Iya. Rasanya enak banget. Pak Legino. Wah, dari aroma aja udah. Aku suka banget yang kayak gini. Karena apa? Manis-manis pedes gitu. Wah, enak tenan. Ini selain ada pangsit, ini ada makanan apa, Pak? Mau dong kue tiaw goreng. Paling gini top. Ada lagi? Es permen karet. Aku mau coba ini. Gendut banget isinya. Es permen karet. Gimana aku? Ya Allah aku inget SD. Coba. Permen karet SD. Ada yang pink, ada yang ungu. Enak banget, Ceng. Oh iya rasanya kayak permen karet. Nice to meet you banget. Ini rasanya benar-benar kayak... Ini banana booster. Wih! Yang punya rasa lezat keju. Nah ini seblak sayang. Wah, seblak terus ini. Seblak. Waduh nih, aku cobain masih. Seblak sih kuenya. Aku dulu. Kuenya dulu. Enak sayang. Wih enak banget kuenya. Seblaknya enak banget. Aku tuh suka seblak tuh yang ininya nih, yang kriwik-kriwikannya ini. Jadi sama ini nih. Aku ini makannya pakai tangan. Mama cobain. Mama gantiin aku. Aku mau mandi. Mama sebentar aja. Sayang, aku tuh
enak ya, semuanya. Butuhnya suaminya bukan mamanya udah bosen ya. Wah, aku tuh mau diet, kamu tuh menggoda aku dengan makan-makanan gini tuh enak semua. Mama mau pulang. Mau pulang, soalnya si Gaga udah nanyain mama mana makanannya katanya. Gaga kan di tempat. Iya, Gaga ada Bella, ada Gaga, ada. Mama. Halo, dia Sinta Bella ada di tempat. Buat aku. Oh, kirain. Lihat ini. Aku mau makan ini masih panas banget ya? Ini booster apa ini? Ini banana booster itu jadi pisang goreng campur coklat campur keju tapi kekinian kayak nugget. Enak nih. Hmm. Enak sih. Kedemun enggak rasanya? Ya, Assalamualaikum. Ya, hmm. Enak banget. Hmm. Kamu makan enggak pakai dipelan-pelan gitu ya? Ini aku lagi makan sebelahnya ini apa sih batagor ini? Aku adi dulu ya. Aku nyobain semuanya. The best. Sebelaknya seger banget. Ini aku suka banget, permen karet. Ini aku sendirian makan. Kamu temenin. Aku mandi dulu ya. Ayo kantor udah pada makan, belum ada keluar-keluar. Ini emang bumbunya enak nih. Eh, sini-sini. Anda kan disuruh makan banyak. Kue tiaw. Ini aku mau cobain lagi nih, seblak dulu deh. Wah, banyak makanan guys. Laper. Mbak Gigi, boleh makan mbak? Berdua mbak. Tadi yang gini rapi apa? Iya makanya kan tadi sebelumnya rapi. Saya minum es aja mbak. Bagus. Lagi gak makan berat. Italian. Lu udah makan ya tadi ya sebelum gue datang ya? Iya. Itu ada pangsit juga tuh. Mana? Iya jatuh. Assalamualaikum Kak Gigi, ya Allah, apa baru mami? Di aroma udah kecium nih dari dalam. Emang lu udah makan? Kalau dilihat dari perut lu sih udah makan, belum, kan? Belum, belum. Baru aromanya aja udah gendut nih. Gua selama di sini naik kuda aku. Demi? Demi Allah. Makan mulu, Kak. Demi? Dulunya sebelum nikah 60. Ya kan? Pas udah nikah 80. Pas nyampe sini, Allahu Akbar deh. Berapa jam? Udah enggak tahu deh, jangan minum ini. Malu ya, Kak. Kak Gigi makan apa? Kita lagi makan seblak nih. Seblak enak. Enak banget nih seblak ini. Ini seblak apa sih? Seblak Odi, Odi seblak. Seblak. Lo pesen deh, lo mau apa? Ini kayaknya pengen Legino nih, kan Legino udah ampe bawa-bawa foto sama Pak Jokowi ya kan? Hmm. Kita harus cobain, dia punya rasa bermain apa kagak. Kita coba. Silakan, silakan. Kue tiaunya. Ibu apa ini, Bu? Pisang pangsit. Lihat asapnya. Oh, ini timnya Legino nih. Bapak E, Pak E. Oh, ya Allah, Pak E sehat. Alhamdulillah. Rombongannya banyak banget sih, mau kebiasaan. Enak banget. Enaknya fokus ya, Bun. Lanjutkan. Akhirnya dia dihabisin sama Dimas. Mantap. Kita ini tuh ternyata kalau si pangsit Legino tuh isinya banyak banget ya. Jadi kita tadi ini bertiga. Ini berberapa, ini belum habis nih, tadi pada makan, kita makan bareng semuanya tadi. By the way, sekali lagi nih udah kita udah pakai protokol kesehatan, semuanya udah di swab. Dan yang datang ya hanya yang di kantor aja, yang di kantor itu yang memang sehari-hari sama kita yang udah di swab PCR 2 minggu sekali, bahkan kemarin seminggu sekali ya. Jadi terima kasih yang udah nonton. Besok-besok kita mau jajaran apa lagi ya, bisa komen di bawah. Thank you guys.